Syahril Amin terpilih dalam musyawarah Persatuan Provinsi Muspenprov Perkemi Sumbar di Hotel Grand Zuri Padang kemarin. Syahril Amin sendiri menggantikan Syamsul Rahim yang habis masa jabatan periode 2015 hingga 2019. Selamat atas terpilihnya ketua yang baru, juga disampaikan oleh Sekretariat Umum KONI Irinaldi Samin dengan mengapresiasi atas terselenggaranya Muspenprov yang penuh persaudaraan sehingga patut menjadi contoh bagi pemda lainnya. Cabang Kempo termasuk salah satu cabang andalan bagi Sumbar dalam meraut emas pada PON ke-19. Kempo menyumbang 2 emas, 1 perak dan 2 perunggu. PON sebelumnya ke-17 yang menyumbang emas 4, 3 perak, 2 perunggu dan PON ke-18 meraut 1 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Terakhir pada Porwil di Bengkulu lalu berhasil menyumbangkan 2 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Bahkan pada PON 2020 di Papua, Kempo menurunkan 11 atlet, sementara Sumbar menurunkan 15 atlet dengan 25 cabang olahraga. Diharapkan para atlet ini mampu menyumbang emas bagi Sumbar. Ia juga berharap kepada pengurus baru mampu mempertahankan prestasi atau bahkan melebihi, termasuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembinaan atlet dan tak lagi tergantung pada APBD provinsi. Senada juga disampaikan oleh Ketua Pemda Perkemi periode sebelumnya, Syamsul Rahim. Ini suatu tugas berat bagi pengurus baru dengan format tunggal Syahril Amin, apalagi pembiayaannya dari APBD minim, tentu dibutuhkan inovasi-inovasi dalam pembinaan atlet. Jika tidak, pembinaan atlet dan perkembangan olahraga di Sumbar berjalan di tempat saja, tutur mantan Bupati Solo ini. Sementara itu, Ketua terpilih Syahril Amin menyebutkan dirinya belum bisa berbicara banyak. Yang jelas, nantinya akan ada konsolidasi ke daerah, termasuk memfokuskan kepada pembinaan atlet. Kita ketahui Kempo termasuk cabang olahraga yang diperhitungkan dalam menyumbang medali bagi Sumbar. Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.